Hot FM. Hey, selamat hari radio sedunia. Saya Zati dan istimewa sebenarnya dengan hari radio sedunia ni kita buat vlog tau. Jadi kita nak tunjukkan kepada anda semua apa seorang penyampai radio buat dari pagi sampailah petang. So kita akan mulakan dengan Game Pagi Hot, lepas tu ke Music Hot, lepas tu Jam Hot dan malam Mega Hot. Tapi kita mulakan dengan Game Pagi Hot yang ke udara 6 hingga 10 pagi. 6 pagi sampai 10 pagi tau. Jom kita tengok apa dia orang buat kat studio ataupun kat office semua ni. Jom. Okay, sekarang ni ajak dah sampai dekat TV3 Media Prima. AG, selamat hari radio AG. Main radio dia. Okay, macam ni lah biasanya situasinya. Kalau pagi-pagi kat radio tak ada orang, nanti macam ada seseorang kat depan ni. Inilah dia Gang Pagi Hot yang akan start on air 6 hingga 10 pagi setiap hari. Lepas tu yang paneling ataupun yang control on air ni Fizi. Kira dia macam pioneer lah kepada Syuk dan juga Ajak. Dia ni memang suka bahan-bahan. Kalau anda dengar pagi-pagi sambil-sambil bawa kereta tu memang terbahak-bahak kan, gelap. Ni tengok ni, Syuk punya kerja kalau tak on air Fizi tidur. Tempat je dia. Yo, selamat pagi. Okey, biasalah kita nak kacau. Abang-abang juga akan kat kita dekat Cool FM. Eh, hey, aku jumpa ni. Alright, selamat. Ini adalah studio Fly FM. Kita nak kacau kawan. Eh, abang tak. Okay, sekarang ni kita nak kacau ni. Pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik kita dekat Cool. Okey, sekarang GPH dah pun nak balik sebab dah dekat pukul 10. Tapi bukanlah balik lagi sebab kita ada banyak benda nak kena rekod untuk campaign besok. Dan sekarang ni kita nak pass baton pula pada si Zeti. Okey, kalau tadi dah tengok apa GPH buat, kejap lagi Zeti tunjuk Zeti buat apa pula masuk on air, right? Yang Zeti buat masa on air, but basically sama je macam Game Pagi Hot, but ada benda lain yang lagi best Zeti akan tunjuk. Kena tengok je lah. Okay, so selalunya dengan Zeti ada banyak sangat benda. Nampak show macam tak ada apa kan, but dia ada banyak sangat benda. Kalau macam Game Pagi Hot, dia orang busy benda lain. Dengan Zeti, sebab Zeti kongsikan info-info artis ataupun selebriti ataupun apa yang terjadilah, kiranya apa yang current ataupun apa yang tengah happening masa ni. Tapi salah satu lagi benda yang Zeti kena buat adalah untuk rakamkan ataupun record cross Hot FM Honda Jazumas, yang mana korang tahu diorang ada buat cross ataupun lintasan yang bagi hadiah kat luar tu, betul tak kan? Selalunya kita akan gunakan telefon lah, betul tak? Kita gunakan telefon. Yo, tapi tak. Kita sekarang ada satu kaedah baru. Kita gunakan WhatsApp web. Ini adalah WhatsApp web yang mana kalau kita on air selalu kita bagi tahu nombor telefon tu, betul tak? Ini adalah WhatsApp yang kami sendiri reply, penyampai Hot FM reply bila kami udara. So sekarang Zeti tengah on air, Zeti yang reply. So Zoomers, dia akan hantarkan voice note menerusi WhatsApp dan Zeti akan play je. So Zeti akan masukkan dekat dalam log kita. Teknologi, ha? Zeti nak naik atas sebab hari ni kita ada meeting, or what we call it, town hall. Every month ada town hall sekali. Am I red? Sebab hari ni town hall Zeti adalah Chinese New Year. So let's go, I bring you guys.
ada dari pagi sampailah malam. Tak kira lah anda on air pagi ataupun malam, semua orang ada. Dan kita pun dapat makan-makan. Dengan cara ni lah kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara semua pekerja. Alright, tadi kita baru habis tang ho, bapa tak ada makan. Jadi nak hidung bawa kita. But dekat ofis ada sangkak. Nah. Oh. Hai. Selamat hari radio. Kat sini kita orang baru dapat makan, nampak. Akan kat sini. Ya. So, Sarah nak tunjuk kalau kat ofis ni Sarah selalu buat apa. Inilah sebenarnya sarang kita orang selalu shoot whatever to green screen. So, kita orang tukar belakang tu. And then ada tiga warna. So ni lah tempat berhot scoop, buat video menyanyi mengarut semua kat sini. Nampak ada orang makeup semua kat sini, semua kat sini. And then yang lagi satu tempat Sarah boleh buat nasi aneh dan tidur macam tu bos. Kat sini pantry kita, tempat orang makan, adalah tempat yang biasa kita shoot guys. Tuan makanan. Okay, kita pasang orang lain. Satu je. Wah. Oh, kita makan. Sekarang cakap mau pergi mana tadi? Okey, tak apa. Sekejap lagi Zizi akan bawa balik turun pergi studio. Sebab ini kan light eh. Mana? Ah, macam ni. Sebab sekarang ni kan lunch hour. So, lepas lunch hour, kita sama balik buat kerja. Lepas tu, Zizi bawa jalan-jalan sebelum kita jumpa Jam Park. Okey, kita Zizi dah habis kerja. Sekarang ni kita mencari Din dan juga isteri serta Ama yang akan teruskan lagi kerja di Jam Hot. Bang. Wow! Employee of the month! Oh, buat apa tu? Saya nak buat news untuk 1FM. Wow, patut pakai baju 1FM. Gosi-gosi pacar. Okay, nah ni untuk Ama. So, Jam Hot akan take over from Zeti. Ha, so Isi dengan Dame dah sampai. So tiba masanya pula untuk Jam Hot. Ya. Yeah. Kita tunjuk apa yang selalu kita buat during kita on air. Ya, yeah, betul. Kepada mak yang ada di rumah, boleh mak aku boleh tengok. Boleh. Ayah mak. Macam live pula. First of all, kita akan duduk kat sini. Ha. Kita akan berkumpul kat sini dulu. Tahu tak kenapa kita kumpul kat sini? Kenapa? Di sini ada tempat kita discuss konten apa kita nak buat untuk on air setiap hari. So yeah, basically ni siapa? Ini bos lah. Ini ialah ketua kejuruteraan engineering. Kalau dia tak ada, so korang tak akan dapat dengarkan Hot FM di mana-mana. Frekuensi tu semua dia lah handle. Nama siapa bagi tahu lah nama siapa? Mr. Simon. Mr. Simon Walkie. Ya, betul. Any words? Ha? Sebelum tu, kalau nak buat GoPro kita macam ni, silent phone. Oh, ya. Apakah dia bunyi? Kita boleh panjangkan so kita boleh dapat nampak tiga-tiga eh. Wow. Kepada mak. Kita bagilah Simon any words for World Radio Day. Can we listen to this guy? This guy's are funny. Yes. So korang nak be World Radio Day? Yes. So lepas kita kacau Simon, kita akan kacau budak-budak news. Ya, betul. Asalnya ni Hawa. Okay, ni Hawa. Biasanya ada Grace kat sini, tapi Grace jadi cilik birik tak ada. Hawa kita orang punya part timer, dia punya full time dia seorang cikgu dah. Wah. Dan ini Azra yang selalu buat instant news, yang selalu make up dah hari-hari. Ya, betul. Hai. Azra. Azra tahu tak apa beza kain dengan ai? Tak tahu. Kalau kain kita lap meja. Kalau ai, I lap you. Kalau kita masuk. Eh, kau jangan lupa. Apa dia? Mama, sebelum kita masuk kerja, kita kena buka loker masing-masing. Betul? Sebab setiap penyampaian radio ada loker masing-masing. Ada loker masing-masing. Loker saya kat sini. Ini semua bahagian saya punya. Loker saya paling besar. Sebab kita kena keluarkan filter ni. Ya. Tak seorang ada lah. Betul. So, filter bukan apa. Kita nak tukar sebab kadang-kadang syuk busuk sangat bila dia matang. So, ni boleh cium bau bersih, tak apa. Okay, jom. Guys, 2 minit kita on airline. Tiny persamaan Tiny dengan dua-dua. Aku heran tau kenapa Tiny tapi Tiny besar. Nah, ini sound engineering. So kerja dia kalau kau dengar Hot FM music paling hangat. So ada background. Ha, dia sound eh. Betul. Ditakdirkanlah jari anda luka, better MC je. Sebab nak on air pun tak boleh. Jangan tutup.
Basically, di Jam Hot, Din akan mengendali, dia akan paneling. Isyad akan menjadi paneler. Saya akan bantu Din. Kadang-kadang Din tak tahu cara nak panel. Jom kita tolong dia lah. Kita tolong dia. First of all, awak lama tadi. First of all, filter tadi. Okay. Kita masukkan sini and we good to go on air. Amar dan Isyad akan pergi ke tempat mereka juga. Betul. Dan juga saya akan pegang phone dan connect to apa panggil komputer ke WhatsApp di komputer. Kadang-kadang saya punya girlfriend akan call tapi saya akan cakap macam ni, jangan call boleh tak orang nak on air. Macam tu cara dia. So basically itulah tugas kami bertiga di Jam Hot sampai pukul 8 malam. Basically tak datang. Tadi buka basically. Siapa? Finally kita dah habiskan kerja. Okay, di kesempatan ini kita nak ucapkan Happy World Radio Day. Yes. Ya, selamat Hari Radio Sedunia. Betul. Aksi je Indonesia. Selamat Hari Radio bahasanya. Jadi itulah kita pas tugasan kita pula kepada El dan Haziq. Stay tune sama mereka berdua, okey? Ya, yeah, dan selalunya hujung-hujung ni kita akan tengok drama TV3 jugalah dalam konti kita orang. Yeay. Bye. Indonesia. Assalamualaikum. Bila malam ni tiba turn Haziq dan L pula yang akan on air untuk Mega Hot. Ya, yeah, pukul 8 malam hingga 12:30 malam sebabnya si Din, Isyad dan Amar dah habis dah. Kita pun masuk. Dah balik. Okey, so sekarang kita masuk. Kita touch. Yes. Bila panel ni yang problem ni? Sebab kau kena kontrol semua benda ni ah. Ha, gitu. Tak apa. Assalamualaikum, selamat malam. Yah, dah tiba turn Haziq dan L pula yang ambil baton daripada Dan Isi dan juga Amar. Kita di Mega Hot. Yang pasti kami akan teman anda sampailah pukul 12:30 malam. Kompa malam ni best gila. Macam-macam segmen ada bersama dengan kami, okey? Ya, tapi sebelum tu kita dengarkan dululah lagu daripada Nabila Razali, Pemata Hati, Hot FM. Itu kita on air memang yes. Fun je, all out. Kita tak payah nak fikir masalah sangat. Mm-mm. Sebab kita fun. Betul. So sekarang, okay, kejap. Sekarang ni ada kakak Fly FM kat depan. Kita nak cuba kacau je lah kejap. Jiran kita lah. Eh, best lah. Sebab jiran dekat. That's the best about radio. Yeah, right? That's what I like lah. Yeah, kita ada kakak Ili. What's up? Yeah. Ni yang depan ni, tengah buat apa ni? Buat editing. Nampak. Bagus. Dalam konti bukan setakat boleh on air. Yap. Boleh juga editing buat editing. Juga. Betul? Mm-mm. Yes. Lepas tu tengok ini Fly FM, dah ada flyboard. Yap. Ili. Mm. Satu benda yang best pasal Ili. Fuyo, susahnya. Satu je. Tak payah banyak. Haziq biar Haziq cakap. Okay, apa dia? Cantik. Guys. Haziq selalu mencuba, guys. Bye-bye, Ili. Bye. Yes. Alright, sekarang Haziq dengan L dah habis on air. Betul. So, sekarang ni kita offkan dulu apa yang bantu. Tak boleh keluar macam tu je. Cepatlah nak balik. Sabar ni. Sabar. Okay, dah. Alright. Tutup lampu dulu. Balik. Kita balik dulu. Macam itulah Haziq dan juga LD Mega Hot dah balik dah diorang kan. Nampak tak macam mana rutin seharian seorang penyampai radio? Bukan setakat cakap dekat radio je, ada banyak juga benda lain yang kami buat. Betul tak? Jadi sekarang ni Zeti nak ucapkan sama Hari Radio Sedunia on behalf of everyone di Kak FM. Terus dengan Kak FM Music paling hangat. Hot FM.